superhero remaja pertama Indonesia yang sayangnya terasa kurang greget. Akhirnya, Indonesia punya Virgo and the Sparklings, film superhero remaja yang diekspektasikan menjadi seperti Miss Marvel punya MCU. Tapi, apakah film ini bisa memenuhi ekspektasi penonton? Silakan simak ulasan berikut ini. Virgo and the Sparklings adalah bagian dari jagat sinema Bumi Langit yang sebelumnya sudah merilis Gundala dan Sri Asih. Film mengisahkan tentang Riani, seorang remaja yang punya kekuatan super bisa mengeluarkan api dari tangannya. Keseharian Riani terasa seperti remaja biasa, sampai suatu ketika banyak remaja di Indonesia yang jadi pemarah dan membahayakan nyawa para orang tua. Dengan kekuatannya, Riani pun coba untuk menolong semua orang. Premis film ini sebenarnya menarik. Sayangnya, kualitas CGI yang seadanya membuat film terasa kurang greget. Ya, memang penonton tidak bisa berekspektasi film ini akan sama kerennya seperti film-film superhero di MCU. Tapi seharusnya itu bisa diakali dengan mengurangi porsi CGI seperti yang berhasil dilakukan oleh film Gundala. Tapi jika kamu memang ingin mengikuti film-film di jagat sinema Bumi Langit, Virgo and the Sparklings ini wajib untuk ditonton.